Saudara hingga malam ini upaya pemindahan kapal motor penumpang Dharma Rucitra 3 yang karam di depan dermaga 2 pelabuhan Padang Baik Karangasem Bali belum bisa dilakukan. Petugas masih terkendala alat yang tidak memadai. Pemindahan dengan menggunakan kapal takbot belum dapat mengangkat badan kapal. Menurut rencana akan menunggu alat untuk melambungkan badan kapal. Besok pagi hingga kini Kapal penumpang Dharma Rucitra 3 yang masih karam berada di dermaga 2 pelabuhan Padang dan dermaga 2 ditutup sementara. Dermaga 1 hanya bisa digunakan untuk bongkar muat. Setidaknya ada 35 kendaraan yang terjebak di dalam kapal yang karam. Antrean panjang terjadi di sekitar pelabuhan Padang Bay, Karangasem, Bali. Pasca karamnya kapal motor penyeberangan Dharma Rus Citra 3 di Dermaga 2 Pelabuhan Padangbai. Antrean truk dan kendaraan tampak hingga keluar area pelabuhan. Aktivitas penyeberangan pelabuhan Lembar Padangbai juga ikut terganggu. Dermaga 2 belum bisa dioperasikan karena kapal Dharma Rus Citra 3 belum bisa diangkat. Untuk memantau kondisi terkini di pelabuhan Padang Bay Karangasembali kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eka Winarta di sana. Eka, kapan rencananya kapal akan dipindahkan dan apakah sudah ada solusi untuk pemindahan kapal yang karam ini, Eka? Selamat uh, cinta. Uh, memang uh, rencana uh, pemindahan kapal uh, badan kapal KM Dharma Ucikta, tiga 3 yang karam di pelabuhan Padang Bay akan dilakukan kembali besok, besok. mengingat sambil menunggu pelampung yang didatangkan dari Surabaya. Pasalnya, evakuasi yang sudah sempat dilakukan menggunakan takbut, namun evakuasi tersebut tidak bisa dilakukan mengingat sebagian badan kapal sudah menyentuh dasar laut sehingga sulit untuk dievakuasi, namun evakuasi akan diusahakan uh, jika memang sudah pelampung yang didatangkan dari uh, Surabaya akan digunakan untuk mengevakuasi uh, badan kapal KM Dharma Rucita 3, dimana nantinya pelampung itu akan dipasang oleh teneksi uh, dan nantinya uh, badan kapal yang sudah uh, terapung itu akan ditarik dengan ya. uh, uh, password Uh, dan berikut pernyataan dari kepala kantor syabandar dan otoritas pelabuhan Padangbai Niroh Putu Eka Surya terkait dengan kapal kandas belum ada aktivitas kita nunggu keesokan hari tindakan apa sekiranya bisa diambil kita laksanakan pada kondisi cuaca cerah sementara untuk di dermaga 2 kita sterilkan sementara di dermaga 1 bila memungkinkan masih dilaksanakan aktivitas kita laksanakan aktivitas di dermaga 1. Oh. Iya, kalau e, cuaca bagus, e, air pasang tidak ada masalah kita tetap berangkatkan kapal. Oke, okay. saya pernyataan e, yang disampaikan oleh Kepala KSOP Pelabuhan Padang Baik, memang sampai saat ini e, dermaga 1 masih bisa dilakukan untuk melakukan e, bongkar muat. Namun Hal itu dilakukan dengan melihat situasi cuaca di perairan Pelabuhan Padang Baye, mengingat badan kapal yang karam itu dekat dengan arus jalur penyeberangan Padang Baye keluar. masuknya kapal sehingga sangat membahayakan kapal yang bongkar muat di pelabuhan Baik, terima kasih atas informasi Anda Jurnalis Kompas TV Eka Winarta melaporkan langsung dari Karangasem, Bali